Cari, cari. Gimana, Cok? Jeng jeng. Aduh, berantakan. Ulangi, Cok. Cok, gimana, Cok? Pendapatnya, Cok? Jeng jeng. Kalian tahu betapa susahnya mendapatkan ini, Cok. Bolak-balik ke pasar 2 kali beli ini punya aku tuh. Thanos ini punya aku, ini punya Ofiter, ditambah ini, ditambah ini. Bedok. Hai. Gak bisa buka, satu mata. Ini dia, jajan. Ini tadi belanja ke pasar. Terus waktu berangkat, aku lihat ini balon-balon ini. Terus kepikiran, gimana kalau kita ngeprank off Peter? Jadi aku beli kertas kado yang warna pink, yuk, warna pink dan pita warna ini. Harusnya warna pink, tapi karena aku lihat warna ini bagus dan harganya cukup mahal, akhirnya merelakan yang pink. Oi, sorry, barusan ada temen SD nganterin undangan bubur. Jadi ini nanti tidur sama Coki semua, Cok. Jagain ya. Ih, belekan lagi, Coki. Koy, malah sih, teman. Oke, jadi nanti mau aku tatain semua. Besok Ofiter nyampe, nanti malam Ofiter berangkat dari Jakarta ke desa. Oke. Tadi waktu bawa ini 4 balon kan lewat pasar tuh. Sayangnya nggak ada yang bisa ngerekamin sih. Harusnya ada yang bisa ngerekamin, itu orang-orang ngeliatin semua. Bahkan sampai aku dikira penjual balonnya. Terus anak-anak mereka ngeliatin juga, merasa bersalah sih. Untung gak ada yang nangis minta beli. Ya pokoknya ini pengalaman terheboh sih, sendirian lagi. Dan fakulnya itu sabar banget, liatin aku milih balon satu-satu, yang mana yang mau dibeli. Niatnya mau beli yang ini semua, yang kuda poni semua. Nah ini, tapi karena aku suka Pikachu, suka ini juga macan, terus lihat yang itu yang sapi, karena kelihatan bagus jadi aku beli ini semua. Tapi Coki takut. Hey Coki. Hai. Jadi besok kita bakal ngeprank. Oke Cok, kita kerja sama Cok. Oke. Good boy. Jadi besok kita bakal rekam gimana reaksi Ofiter. Yeay. Semoga berhasil. Ini prank pertamaku ke Ofiter. Oke. Bye. Sampai besok.